orinya kita coba. Ini seminggu lagi matang cukup asam. Campurannya kayak ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya mau ngebolang lagi. Udah lama nih saya nggak ngebolang. Kali ini lokasinya di sekitaran bukit sini aja ya. Kita cari makanan, gimana keseruannya? Ikuti saya, ayo. Ada pohon asem nih. Nih teman-teman, pohon asem nih. Ini namanya asem nih. Cocoknya ini kalau asem ini buat di rujak, di bebek, rujak bebek nih paling enak nih. Kita coba ya. Yang orinya kita coba. Asam enggak? Asam. Ini mau ngorak enaknya. Ngorak. Dicocok, digecok. Gecok. Gulanya sekilo. Coba ya. Banyak. Kita lanjut. Asem. Teman-teman, nih sayang sekali ya, ada pohon nanas nih. Sayangnya cuman masih muda nih. Masih muda ya. Tuh. Paling seminggu lagi matang. Terus kita ini ya. Semperin. Yuk, lanjut. Buset jalanannya ya. Jalanannya terjang, banyak luka-liku. Oke teman-teman, kita cari pohon salak ya. Aduh, sampai ngapa-ngapa. Yuk, kita lanjut. Teman-teman, ada ini ya, pohon melinjo. Kalau di sini manggilnya pohon tangkil. Buahnya matahnya teman. Yang masih mentah nih. Kalau masih mentah mah nggak enak, kalau udah matang enak tuh buat keripik, keripik melinjo. Tuh mana ada yang matang tuh, tuh. Oh ya benar nih. Nih udah matang nih. Kalau di sayur asem enak campurannya pepaya ya. Ya mantap nih. Yuk kita bawalah, lumayan
sedikit lagi kok teman-teman ya, pohon salaknya dekat lagi di atas sana, di puncak. Lumayan jauh perjalanan ke puncak, setengah jam. Mudah-mudahan dapat ya, kita ke puncak nggak sia-sia. Oke, nih sebelah sini. Tuh teman-teman pohonnya tuh. Tahu? Coba cek yuk. Cek dulu. Enggak barangan ada. Oh, ada. Ada ya. Nah, lumayan. Ambil aja, ambil. Ambil ya. Ajar. Lumayan banyak. Tahu ada di puncak. Jadi kita ini ambil lah. Ya. Durinya tajam, harus dari jauh aja ngambilnya. Tuh duri ini nih. Banyak duri-durinya. Kalau kita pakai tangan takut ke ini tusuk, lumayan sakit. Kir kir kir, anu gede anu letik nyari ringkir. Tuh itu batang. Hah? Cobanya asapnya merah. Oh, oh, sudah pada ini lumayan. Ini ya. Cobain deh, Pak, matang. Nih, saya coba ya satu ya. Oh, ini pas ini mah, kameramen pas. Matang. Matang ini mah. Pas tuh. Coba. Ajar lah. Amis. Ini salak apa sih namanya? Tahu, salak hutan. Hutan ya? Enak di hutan. Enggak sia-sia nih. Biasanya kalau ini kan agak pahit. Ini enggak manis. Masa? Amis banget. Ambil lah. Hah? Ambil, ambil. Ini kuat nih. Nempelnya namanya. Hah? Salak mana nempel? Nempel ke ini, ke batangnya. Terus ngambilnya kan kalau pakai tangan takut kena duri. Tuh, durinya pada banyak tajam. Tuh, lumayan. Tuh. Oh, sebelah sini ada nih. Ini ada. Mantap. Panen kita hari ini. Rujak mantap ya. Rujak ya. Tapi kalau cuacanya enggak sore mah. Nih, tuh hasilnya nih. Buset. Kan kaleng-kaleng. Yuk kita cari tempat yuk. Kita makan nih salak nih. Oke, yuk.
Alhamdulillah ya, udah nyampe nih ke bukit. Gak sia-sia kok. Gak sia-sia perjalanan tengah jam jauh. Alhamdulillah hasilnya nih. Sayang Thomas sambelnya. Aduh. Sudah sore sih tadi kita berangkat ya, sekitaran jam 4. Sekarang udah jam 5 lewat. Ini coba nih, kameramen coba. Taruh aja. Boleh. Oke teman-teman, kita santap ya salaknya ya, hasil lumayan tadi ya. Nih. Lumayan ya kameramen. Iya. Banyak. Pada jumbo-jumbo nih. Oh, lumayan. Kameramen kita coba. Nih. One. Wah namanya. Kalau dibesokin mah ada yang itu apa? Nyemet tupai, bro. Ini kalau pakai ambal enak ini. Ambal. Pas matang. Nih yang muda nih. Asam. Kriuk-kriuk. Ada pahitnya dikit. Udah sore ya. Maghrib pedang nih. Amis ya. Amis. Pas. Udah ada minggu udah busuk ya. Busuk ya. Ini masalah si madu. Jam berapa sih hari? Ayo tengah genepan mah. Nah lah, balik lu. Balik ya? Oh, siun ya? Siun nih, tengah lukum. Salawatan. Oke teman-teman ya. Sampai di sini video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Mantap.